Kalau isteri kita, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa Nabi SAW, ini kadang-kadang saya selalu cerita, saya kata cerita. Bayangkan Nabi SAW dah tua dah, 50 lebih 60. Dia tetap masih memanggil Aisyah radhiyallahu anha, Humaira. Okay? Kita ni tak panggil sebab apa, tak ada pengiktirafan. Kita kata dah kahwin lama. Isunya bukan soal kahwin lama. Sunnah Nabi ada di situ untuk kita ikuti. Bukannya untuk kita, oh dengar tapi tak bercakap. Tak. Si isteri, jangan panggil si suami, eh atuknya, eh orang tuanya. Jangan. Bila si suami, dia tak ada dapat pengiktirafan daripada isteri, maka si suami apabila ada seorang perempuan kat luar, nak kata cantik tak cantik tu tak kisah. Tetapi mungkin dia akan, bila si perempuan tu kata, hai abang, aish, abang dia panggil aku. Entah 20 tahun lepas kot bini aku panggil aku abang. Hai sayang. Dia kata, walaupun rupa badan tu dah out dah, dah out of shape. Tapi bila orang kata, Masya Allah, awak ni comel. Dia akan rasa tiba-tiba rasa keremajaan. Dia akan rasa ketacing. Orang yang suka salahkan victim sini sebenarnya dia tak faham bahawa pemangsa ini dia pandai memanipulasi. Pemangsa ini kebiasaannya mereka ini pandai berlakon. Mereka ini pandai berlakon. Mereka ada topping yang berlainan. Di depan masyarakat, toppingnya pijak semut tak mati. Sebab itulah perempuan pergi kepada mereka. Sebab itulah mereka senang dapat mangsa. Tetapi di sebalik itu, mereka inilah sejahat-jahat makhluk. Tuan-tuan puan-puan. Dan mangsa ini dia masih message saya, dia kata, wanita tengah down, hidup bertahun-tahun tak dihargai. Masalah tak sudah-sudah elok nak minta nasihat, tiba-tiba orang bagi layanan ambil berat. Dia sebenarnya bukan sebab dapat duit, tak ada. Bila, oh awak dah makan ke, awak buat apa, awak tengah buat apa. Nah, kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, ini saya kata kes yang saya terima dengan bukti tau. So, individu yang jadi pemangsa itu, dia boleh menghubungi mangsa-mangsa dia berkali-kali sehari. Video call berkali-kali. Message tok-tok-tok-tok. Assalamualaikum. Berkali-kali sehari. Bayangkan wanita yang tengah down. Bukan tak ada iman tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu tadi Fazli kata, menurut psikologi, bila seorang wanita itu dalam vulnerable, ada seorang datang mengambil berat. Tak kira siapa. Tak kira rupa paras. Tetapi bayangkan, kalau tak kira rupa paras, tak kira kedudukan, ada duit tak ada duit, tiba-tiba seorang yang ada kedudukan, yang berpengaruh, yang oh Masya Allah, kita tiba-tiba macam lagu UK sah, bila diri disayangi, bila diri dihargai, dari situlah mereka akan tenggelam, mereka lemas. Lemas bukan kerana tiada iman. Tuan-tuan dan puan-puan kena faham tau. Okay? Betul. Di mana Nabi SAW dah kata, jika kamu dah tahu Dajjal itu wujud dan muncul, jangan kamu pergi untuk uji iman kamu. No, sedangkan kita dah tahu dia Dajjal. Dah kafara, kafir. Tapi jelas macam mana lah orang mengikut? Sebab dia pandai memujuk, dia pandai berlakon dan sebagainya. Antawahabul atar.